Dimensi Goib. Selamat malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita berada di daerah Sumatera Selatan, Palembang, dan tepatnya di daerah perbatasan Gasing. Di sini kita akan menguak, menelusuri apa yang pernah terjadi di daerah sini. Karena di samping kita, di sebelah kanan saya, itu ada pergudangan. Ada pergudangan. Terus juga di sini masih hutan. Di sini nanti kita ada satu orang, kita bisa tanyakan ada apa yang pernah terjadi di sini. Selamat malam. Malam. Ya, saya bicara dengan Bapak siapa ini? Bapak Sap. Ya, Bapak Sap. Bapak Sap sebagai apa di sini? Saya sebagai salah satu karyawan di gudang ini. Jadi Bapak Sap ini sebagai salah satu karyawan di gudang ini, sahabat di Mesir Goib. Mungkin ada sesuatu selama Bapak Sap nih kerja di gudang ini. Ya. Mungkin ada sesuatu pengalaman, apa ada sesuatu yang dirasakan selama ini. Ya, kalau saya pribadi, kalau setiap saya kerja, keadaan saya nih suka agak bertahan kalau di dalam itu kan kayak ada sesuatu. Dan juga atas pengakuan seperti sopir Puso itu ngomongin kalau dia ngelihat sesuatu sampai-sampai dia berlari gitu, ngeliatin makhluk aneh lah itu. Yang pernah lihat katanya ada sosok itu satu orang atau beberapa orang? Lebih dari satu orang pernah lihat sosok tersebut. Iya. Untuk Bapak sendiri pernah melihat? Kalau saya ngelihat belum pernah, tapi yang saya alamin suka terdengar bunyi sesuatu kalau lagi kerja itu. Jadi kayak itu bunyi tersebut ya seperti apa? Ya, seperti bunyi besi ketokan. Oh, gitu. Seperti mungkin aktivitas. Iya, ya itu. Terakhir sih mobil ekspedisi. Dia mau mandi menjelang maghrib itu dia melihat sesuatu besar tinggi sampai-sampai dia langsung masuk ke mobil, nggak berani lagi keluar, besoknya baru ngomong ya. Oh, jadi ada seperti gangguan. Iya. Di waktu di kendaraan. Iya. Ya, baiklah sahabat di Mensi Goib, ya dari penjelasan Bapak Sap ya, sebagai karyawan di pabrik tersebut ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa orang yang melihat atau sosok yang ada di sekitar pergudangan ini. Untuk malam ini kita coba ungkap apa benar dari penjelasan-penjelasan dari karyawan di sini ada sesuatu yang pernah terjadi ataupun mungkin ada sosok atau ada sesuatu yang bisa kita dapat nanti ya. Itulah. Ya, terima kasih Bapak Sap atas informasinya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam saya? Bisa? Tidak. Anda bisa bicara? Bisa bicara? Assalamualaikum. Oh iya, bisa bicara ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedang berbicara bersama siapa ini? Belum ku tahu. Kenapa kedatangan kalian ke sini? Ya, kedatangan kami ke sini. Ya, yang pertama kami silaturahmi lah ke sini ya. Di situ. Ya, kedatangan kami di sini yang pertama kami ingin mencari tahu tentang informasi yang di dalam pabrik tersebut. Katanya ada semacam sosok ataupun gangguan. Mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami di sini? Ya. Bisa? Itu adalah teman-temanku. Oh, teman-teman Anda?
Tuh. Anda sebagai apa di sini? Penjaga. Penjaga? Penjaga apa itu? Oh, penghuni di sini. Berarti sudah lama di sini ya? Sudah lama. Terus apakah Anda di sini termasuk sosok yang mengganggu? Ya. Oh. Bisa dijelaskan sama kami? Sosok Anda itu seperti apa? Besar. Besar. Terus? Hitam. Oh, jadi besar hitam. Anda sosok datang dari mana? Hah? Belakang gudang itu. Iya. Jadi datang mana? Di dalam ruangan. Oh, di dalam gudang. Ya. Ya. Di sana ada sosok apa aja? Kecil. Anak kecil. Terus apa lagi? Celana. Katanya. Oh, banyak yang seperti Anda juga. Iya. Ini mau tahu nih, dulu nih tempatnya itu apa sih dulunya? Hutan, hanya hutan. Ya. Terus? Dan manusia mengusir tempat kami. Oh, manusia mengusir Anda gitu. Oh, ini kan alamnya alam manusia. Ya. Ya. Kenapa kalian mengusir tempat kami? Ini kan alam manusia. Alam kan dimensinya udah berbeda. Ini kan, memang dimensinya tipis di alam manusia kan ya? Bener kan? Nah, yang kami injak sekarang ini kan alam manusia. Bukan alam. Iya benar, alamnya. Anda terus. Iya. Soalnya seperti apa sih? Besar. Besar, terus? Hitam. Hitam. Tuh. Terus katanya karyawan sini sering diganggu, sering dinampakin, ya. Terus mobil digoyang-goyang, ya. Itu benar. Benar. Nah, itu ulah siapa itu? Ulah. Terus sih, rumah. Rumah Anda diambil, ya. Maksudnya diambil seperti apa? Diambil yang bagaimana, mas? Kami lah penunggunya. Ya penunggunya. Karena kalian manusia mengusir tempat ini, ya. Makanya kalian tersingkirkan. Tanpa permisi. Jadi Anda di sini udah lama? Ya. Sejak kapan? Dari kapan? Hah? Dari kapan Anda di sini? Alam kan alamnya berbeda. Jadi apa yang saya keluarkan semua yang kalian punya di sini. Kami enggak ada apa-apa. Kami tak akan takut dengan kalian. Kami tidak akan mengusir Anda. Bahkan cuma anak ini pun bisa bawa kemana saja. Enggak bisa. Gimana caranya? Nah. Bisa aku masih baik-baik? Hah? Bisa? Bisa baik-baik kan? Jadi apa yang mungkin Anda inginkan? Hancurkan? Kalau tidak, aku akan mengusik kalian. Itu kan punya manusia. Alam kan berbeda, hanya dimensinya saja berbeda kan ya. Ini kan alam manusia. Jadi apa yang berusik? Hah? Kenapa kamu tidak berani? Ini alam manusia ku. Kami tak akan pergi dari sini. Mana ada hodam? Iya. Halo.
Gua jelasin dulu, di sekitar sini ada siapa aja? Banyak. Banyak, siapa? Cerita ya, kita bicara baik-baik ya, kita ngobrol baik-baik lah ya. Bangsa kalian itu suka apa aja itu? Darah. Oh, termasuk Anda suka darah itu? Terus selain suka darah, suka apa lagi itu? Baiklah sahabat di Mensigoib, dari hasil penelusuran kita malam ini, dari mediasi kita untuk
dari beberapa sosok yang hadir di daerah sekitar sini, daerah pergudangan ini. Yang pertama tadi ada sosok, dia bilang sosoknya tinggi besar, ya, merupakan salah satu penunggu di sini. Penunggu di sini yang sudah lama, dan dia sempat juga marah kepada kita, kehadiran kita ke sini. Memang benar di sini ternyata banyak aktivitas-aktivitas dari bangsa-bangsa mereka. Terus setelah itu tadi ada beberapa banyak gangguan di mediasi kita kali ini. Di sini merupakan hutan besar sebelum terbangunnya pergudangan ini, sahabat di Mesigoib. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian ini, yang pertama untuk ya yang di sini sebagai pekerja ataupun karyawan di sini, ya mungkin ada langkah kita, mungkin entah ya, atau kita pun tersenggol dengan bangsa mereka yang mereka ya marah pada kita. Ya, intinya sahabat di Mesigoib, kita manusia yang paling sempurna lebih yang lainnya. Itu juga untuk saat ini ya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga langkah-langkah kita. Itulah saya akhiri untuk penelusuran kali ini ya. Kami dari tim di Mesigoib ya mengucapkan terima kasih atas dukungannya ya. Atas dukungan, atas doanya selama ini pada sahabat di Mesigoib. Saya Senyawa Suropati beserta tim di Mesigoib mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.